banget ini. Saya dapat ini harga 90 ribuan. Ini tipe Asus tipe 660. RT660 ini kayaknya bagus banget ini. Ini mah barang second. Tapi yang bukan yang bolong. Bolong. Itu bolong tadi pakai. Iya, Mama. Pakai yang bukan yang bolong. Bekas Mama tadi. Apa tuh? Apa ini? Tapi orang tadi orang yang dikasih zombie. Terus kabur orang dikasih zombie. Emang dikasih zombie? Kau punya lope mochi dimakan lu. Kau punya lope mochi. Emang gak punya lope baik. Ini lagi. Ini lagi. Apa sih? Apa sih? Hei. Ini lagi. Ini mah bang second. Second, potongnya segini segini kayak ini kayak kue potongnya. Abi jalak tapi bandel abi ngalin. Gak tahu yang ini mana. Ah, ada lagi. Kecil. Ya. Abi kok ada lagi? Abi ada lagi. Kok ada lagi sih kecil. Kan ada lagi Abi, ada lagi paketnya. Paket abang mah banyak, dia mah banyak banget. Abi ini tempat airplane. Abi ini tempat airplane. Tahu kan sini, barisin. Ini tempat airplane. Mana airplane? Airplane kayak ini nenek kecil pesan. Airplane gede. Ah, ada yang gede. Ada yang gede bodoh. Keren banget. Ada 4. Saya beli barang second ya. Ada yang ini milihnya nih. Ini ada tusuk 3GB second. Gila. Ya, minyak. Jangan, jangan disodok-sodok ini bahaya. Ya, Rama kadang suka sodok. Apa? Tusuk. Ya, tusuk. Hmm. Ini Asus Open WRT. Ini 2 Asus Open WRT. Udah kecil amat ya. Ada nggak sih mereknya? Nggak. Hmm, makanya gini jangan banyak debu sampai barang second nih mah. Dia ke mama. Pak Jail. Pak Jail. Ini yang ini juga Asus. Apa plastiknya wajah lah yang ini.
kan. Nah, resiko kita beli second itu seperti ini. Kalau misalnya kita beli second itu hati-hati, kayaknya jangan terlalu yang alamat yang bugil begini, agak ngeri yang. Seperti kita lihat di sini ada kapasitornya, banyak kapasitor suka rusak. Ini sepertinya kondisinya lumayan bagus ya. Wah, yang ini parah nggak bagus nih. Kalian bisa lihat. Ah, siara. Lihat. Ini kapasitor. Kondisi kapasitornya sudah rusak. Mudah-mudahan sih masih bisa nyala ya. Soalnya agak lumayan mahal sih. Nah, ini yang paling mahal ya. Ini Asus. Saya beli ini 90 ribu. Menariknya kalau misalnya kita beli second bugil seperti ini murah sih, cuman ya gitu aja sih, kadang resikonya tinggi. Yang ini sepertinya tercover ya. Tercover? Enggak buat. Abi. Tercover. Ada di sini jadi nggak bisa ngeliat kita. Oke, dua. Jadi antara hub ini dan juga udah, itu aja. Hasil yang sudah dibersihkan ya. Kayak barang-barang second tadi. Oke, ini agak sulit dibersihkan. Jadi tadi karena ini tertutup heatsink, jadi saya mencucinya biasa saja, karena kalau dicuci betul-betul
Oke, ini jadi ini dicuci gitu ya. Semuanya ini dicuci, ini asal. Karena ini ada etchingnya. Kalau yang ada etchingnya, kalau dicuci agak susah mengeringkannya ya. Jadi saya asal aja, hasilnya nggak terlalu bersih banget. Peralatan elektronik itu dicuci boleh seperti ini ya. Pokoknya alat-alat yang elektronik seperti ini dicuci itu boleh, asal dikeringkan, jangan dipakai sebelum benar-benar kering. Setelah benar-benar kering baru bisa dipakai atau yakin banget udah kering. Nah, ini sudah selesai dibersihkan, nantinya hasilnya udah bagus ya. Tadinya agak terlihat berantakan, ini sudah bagus, sudah selesai dicuci, sudah bagus. Tadi siang udah dijemur, sekarang malam ya. Nah, ini yang tadi hub ini, yang tadi kapasitornya itu saya lem aja. Dua kapasitor, ini satu yang rusak, satunya kapasitor nggak rusak. Ini belum dijajal sih, yang ini udah dicoba, yang ini juga udah coba, yang ini dicoba, ini belum dicoba. Terus saya nggak punya colokan ini 5 volt. Nah, ini tekan 5 volt, belum ada. Ini kapasitor satu rusak, ada kemungkinan dualan ini nggak nyala. Kan sebelah sini, atau nyala, mungkin jelek. Nah, ada kapasitornya ada 4, 1, 2, 3, 4, ini ada 8, berarti 2 yang rusak. Mungkin bisa tapi jelek. Ini udah selesai dibersihkan juga, hasilnya bagus ya. Nah, bisa lihat sini, bagus. Karena udah bagus, sini paling tinggal kita rakit pakai box X6. Lalu kita bisa pasang ya, kita gunakan seperti biasanya. Cuman yang kalau misalkan kalian belum pernah atau ragu atau nggak tahu sama sekali tentang sedikit atau misalnya nggak tahu sama sekali tentang elektronik, mendingan jangan beli yang beresiko seperti ini sih. Lihat ini router bagus banget. Ini saya dapat ini harga 90 ribuan. Ini tipe Asus tipe 66U, RT66U. Ini kayak bagus banget ini. Ini lihat sini. Ya bagus, ini bagus banget. RT66U. Sedangkan yang dua ini saya lupa. Sedangkan ini hub, ini 1 GB, saya juga lupa berapa harganya. Oke, itu aja review kita kali ini tentang unboxing barang-barang second. Yang kalau tadinya sudah lesu banget ibaratnya gitu ya, hancur banget, setelah dicuci jadi bagus dan sudah mulai layak pakai ya. Semuanya normal, ini sudah saya coba normal, ini belum dicoba. Itu aja. Jadi kalau misalkan kalian pengen beli, kalau beberapa orang mungkin manggilnya bodong ya, router bodong atau bugil atau apalah, tanpa casing, bisa cari di online, mungkin ada gitu. Kalau saya juga ada sih di online biasanya, atau nggak di barang-barang bekas, mungkin di online aja, beli di online. Ya, harganya sih emang sangat murah ya dibandingkan dengan router yang ada casingnya. Walaupun murah, tapi ini sangat beresiko ya. Oke, itu aja saya reviewnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, new comment. Tunggu video berikutnya.